yang dilindungi oleh undang-undang, peraturan daerah, sebagai payung hukum untuk kita berpijak, ternyata Mandau yang punya sakral milik bangsa Dayak diganti golok. Ini yang buat kami sakit hati, terlecehkan. Saya mengerti semua pejabat pemerintah daerah paham masalah undang-undang, masalah hukum, karena kita adalah negara hukum. Tapi seketika sebuah undang-undang dirubah secara terkonspirasi, bahkan menyakitkan perasaan bangsa Dayak, kami tidak bisa diam. Kami akan melawan. Dan dulu saya sudah berpesan kepada Anang Sapiani sebagai Bupati Tabalong, Ruli akan bertapa, Ruli akan diam, asalkan harga diri Dayak dan suku saya atau agamanya bangsa Dayak jangan digugat. Saya akan diam. Tetapi seketika lambang yang sakral milik bangsa Dayak, dan kita tahu bahwa Kalimantan adalah pulaunya Dayak, diganti secara ilegal dan inkonstitusi. Itulah yang ingin kami lawan. Sebagai bukti nyata, ada surat pemberitahuan, ada surat edaran, ada surat himbauan dari Anang Sapiani sebagai Bupati Tabalong yang telah disebarkan secara masif kepada semua SKPD, camat, bahkan di tingkat yang bawah sekalipun. Tetapi itu tidak gitu, bahkan diremehkan oleh anak buah lo. Faktanya tak, barusan beberapa hari lalu, saya ke Badan Pengelolaan Pajak Daerah, begitu masif gambar golok, bukan gambar Mandau yang sesuai dengan aturan. Di kantor di sepeda, sama saja. Kepala DPRD Kabupaten Tabalong adalah Haji Erwa.